Selamat datang di channel Wibit Indonesia TV. Di B-Vlog kali ini kita lagi jalan-jalan ke salah satu pasar, pasar bunga tentunya, pasar tanaman. Kita mau bikin video di sini, kita mau bikin vlog di sini. Selamat datang di pasar bunga batu Sekar Mulyo. Bunga di Kota Batu ini banyak banget stan-stan yang jual bunga tentunya. Nggak cuma bunga sih, di sini ada jual bunga, tanaman hias, ada jual pohon-pohon buah, terus yang aneh-aneh juga banyak sih di sini. Nah, kita coba masuk di salah satu kios di Mahkota Dewa. Oke, di kios Mahkota Dewa ini seperti kita lihat jual banyak ya tanaman hias ya. Kayaknya kalau buah kita belum lihat. Oke, salah satu yang agak mahal. Ini dia janda bolong yang kemarin sempat booming ya. Di sini ada banyak monstera ya. Ini ada monstera deliciosa, yang ini Florida Ghost, yang ini janda bolong. Jandanya bolong. Ini ada silver sword. Pedang silver. Banyak sih. Sampai bingung mau review yang mana ya. Ini adalah salah satu jenis Calathea yang rich juga jenis Orbifolia. Biasalah. Hey, ini juga ada tanaman bagus, karamel. Ini Melano Camferia. Tadi kita udah bahas yang mahal, sekarang kita coba yang agak lebih murahan. Mulai dari harga Rp15.000, Rp10.000, Rp5.000, sampai Rp3.000. Sini ada kayak gini, rosemary, kenikir, terus miana. Banyak sih. Kalau mau cari yang murah, bagus juga ada. Selain kios yang jual bunga umum tadi itu, dari yang mahal sampai yang murah tapi umum, di sini juga ada yang khusus, yaitu bougainville. Di sini ada bougainville sama hibiscus. Ini bougainville bunga kertas. Di sini sih banyak ya, udah dibuat bonsai, semi bonsai, terus dan di mix juga. Kita lagi jalan-jalan, jangan lupa buat tetap nerapin protokol kesehatan dengan memakai masker dan cuci tangan. Di sini juga sudah disediain banyak banget titik-titik buat cuci tangan. Kalau lagi jalan-jalan atau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, tapi lebih enak sih bawa hand sanitizer ya, karena di sini gak ada sabunnya.
Alhamdulillah. Oke. Kalau kalian lagi jalan-jalan ke Batu atau lagi jalan-jalan ke Malang, jangan lupa mampir ke sini ya. Buat oleh-oleh juga, oleh-oleh tanaman. Buat hiasan di rumah tentunya. Bisa juga buat kado buat orang-orang di rumah toh. Tapi kalau ke sini jangan terlalu siang karena di sini bukanya dari jam 8 sampai jam setengah 5. Kayak sekarang kita udah kesorean, jadi pada tutup. Kita tetap bisa jalan-jalan, cuma buat beli orang-orangnya udah sebagian besar udah pada pulang. Oke, mungkin sekian bivlog kali ini. Jangan lupa untuk terus menanam untuk hari esok yang lebih baik. Saya Angga Anggrian, pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bibit Indonesia.